Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pencinta bonsai dimanapun berada. Ini saya akan memperlihatkan proses pendongkelan pohon lantana sebagai bahan bonsai. Jadi ini adalah pohon lantana. Kalau bahasa di sininya di mas apa? Guridi. Guridi. Jadi kita akan dongkel untuk bahan bonsai. Oke teman-teman, kita lanjut. Tanaman sandiara atau lantana ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, karena hampir bisa ditemui dimanapun di lahan-lahan yang terbengkalai. Sandiara atau lantana ini akan dengan mudah kita temukan. Dan karena begitu banyaknya tumbuh sebagai tanaman liar, sehingga lantana ini dianggap bukan merupakan tanaman hias, meskipun tumbuhan lantana memiliki bunga yang variatif, mulai dari warna pink, warna ungu, warna kuning, warna merah, bahkan warna putih. Lantana atau sandiara namanya, daerah lain. Di beberapa daerah tumbuhan lantana juga dikenal sebagai tanaman sandiara, atau di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat, tanaman ini disebut dengan nama guridi. Ya, jadi sangat mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan, di lahan-lahan yang tidak diolah, di pinggir pantai, bahkan di pematang tambak bisa tumbuh liar ya. Jadi memang belum mendapat perhatian untuk dijadikan tanaman hias. Sekalipun sesungguhnya tanaman lantana ini diketahui merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, namun saat ini sudah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk di dataran Asia dan juga tentu saja Indonesia ya. Meskipun banyak tumbuh liar, tapi saat ini tanaman lantana semakin populer sebagai bahan bonsai di kalangan para penggemar bonsai tentu saja. Dan jika teman-teman belum mengetahui bagaimana kepopuleran tanaman lantana ini, silakan Anda mencari di Google tentu saja, dan Anda akan melihat bagaimana model-model bonsai dari tanaman lantana yang sudah jadi begitu indah tentu saja, dan memiliki nilai seni sebagai tanaman bonsai atau tanaman hias dengan karakter yang kuat. Ternyata sudah tiga. Sudah tiga. Sudah tiga, teman-teman. Kita melihat YouTube. Pohon lantana yang kami gambarkan di dalam video YouTube ini, yang saat ini yang teman-teman saksikan, tumbuh di pesisir pantai Mamuju, hanya berjarak sekitar 100 meter dari bibir pantai, tumbuh di bawah naungan kebun kelapa penduduk. Dan di sini tanaman ini masih dianggap sebagai gulma yang setiap saat dibersihkan oleh para petani, karena mengganggu tentu saja tanaman kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir pantai Mamuju.
jangan kakek. Diam balombe. Bonsai ini pak. Baiklah teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar video-video terbaru dari kami tetap Anda bisa saksikan. Dan jangan lupa share jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga.